cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Pada video pembahasan kali ini akan ada tentang tak bergunanya panser Amerika Lululanta diumatkan oleh roket Rusia. Setelah tank Leopard 2 buatan Jerman banyak dihancurkan, kini giliran kendaraan tempur Bradley BFV yang menjadi korban ke berusia tua, alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang pernah dipakai militer Amerika Serikat itu tak bisa berbuat banyak. Serangan artileri roket dan rudal militer Rusia merusak 9 unit BFV di wilayah Orikohe. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Prancis France Presse, 6 unit kendaraan tempur Bradley dipastikan hancur total. Sementara 3 lainnya juga rusak tapi masih bisa diperbaiki. Kerugian material yang dialami menjadi salah satu bukti jika serangan balik angkatan bersenjata Ukraina atau AFU sudah melancarkan serangan balik. Sayangnya, alutsista kiriman AS pun justru gagal memuluskan strategi revanche. Meski Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kerap membantah adanya serangan balasan, namun banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. FIFA Militer melaporkan dalam berita kemarin, militer Ukraina menghancurkan bendungan pembangkit listrik tenaga air PLTA di Nova Kakhovka. Sebagian besar pakar militer meyakini jika serangan itu dilancarkan sebagai pengalihan. Sementara di sisi lain, militer Ukraina memindahkan pasukannya ke front timur. Dilansir dari CNN, saat ini ada 7.000 warga yang harus dievakuasi dari wilayah di sepanjang sungai Dnieper. Banjir besar akibat jebolnya bendungan memaksa warga harus diungsikan ke tempat aman. Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Antonio Gurkes mengancam keras aksi militer Ukraina itu. Terima kasih telah bergabung di video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam militer.